yang semula tuh nggak dapat bendera, setelah dibawa ke Komnas dapat bendera itu tapi setengah tiang. Ini dia teman-teman. Oke, masih tetap semangat di Selamat Sore. Lagi-lagi asam Jawa, lagi-lagi asam Jawa. Asam kecut gudologi. Sing kepencut pasti mulai. Luar biasa semangatnya. Nah, kopi masih ready. Nah, disiapin sudah, tinggal seruput lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nikmatnya masih betul-betul sampai di kucing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, masih jumpa lagi bersama saya di channel TEC. Taman Education Channel yang masih tetap memberikan beberapa berbagi ya. Masih bisa berbagi walaupun sedikit, mudah-mudahan bila ada manfaat ambil, nggak ada manfaat singkirkan, tinggalkan begitu. Jadi ada beberapa cabang kegiatan ya, walaupun kecil-kecilan tapi itulah sebatas hiburan. Tapi kadang-kadang hiburan juga menjadi berbalik atau berubah menjadi berkah. Alhamdulillah di TEC ada beberapa kegiatan, semuanya ya ada dampak positifnya. Jadi buat kawan-kawan pemula atau para pemirsa di mana saya berada, tentunya tetap salam berkarya dan berkarya di mana saja berada, tentunya tetap semangat. Wah. Ini ada koleksi asam Jawa juga ya. Semangatnya teman-teman ya di TEC ini. Walaupun sudah tua tapi nggak mengenal lelah ya. Masih selalu eksis, masih tetap muncul, masih kita dapat dinikmati bersama-sama, baik suara senyuman maupun tertawanya. Nah, oke, dengan sebuah koleksi yang sangat sederhana, mungkin akan mengalahkan yang ada. Entah punya siapa yang mau dikalahkan. Yang mengalahkan nggak tahu dikalahkan apanya. Maksudnya jangan selalu tim pesimis. Dikalahkan itu bahasa majemuk teman-teman ya, banyak terjemahannya. Bisa mengalahkan, mengalahkan apa maksudnya ya, itu loh yang maksud aku itu. Jadi jangan terus dinilai segi negatifnya, ambil aja positifnya gitu loh ya, namanya proses itu tentunya kan ya lama toh untuk baik. Kalau katanya si Mbak Dwi, akan baik pada waktunya, bilangnya Mbak Dwi ya. Tapi entah Dwi siapa, Dwi juga banyak. Mbak Dwi itu Dwi siapa ya, nggak tahu maksud saya itu. Karena Mbak Dwi saya di desa aku aja dulu ada namanya Dwi itu, kalau nggak salah ada 11 apa ya, banyaknya ya Mbak Dwi, Mbak Dwi, Dwi itu banyak. Cuman ada kepanjangannya tuh, ada juga selain Mbak Dwi ya Mas Dwi ya juga banyak. Jadi nama itu bisa cowok bisa cewek. Ini di cross aja bagian bawah ini ya. Enggak apa, enggak kelihatan dari sini ya. Nah, untuk menghilangkan sedikit ada kepincangan kejanggalan ini teman-teman ya. Termasuk yang ke bawah ini juga. Nah, ini yang sebenarnya mau saya potong sini teman-teman ya. Gimana, boleh enggak kalau saya potong sini? Jadi jangan terlalu, ini kan kalau dilihat dari lurusin aja, jadi kasusnya sebenarnya ada keloan begini loh, maksud saya itu gini loh. Nah kalau gini mungkin lah masih oke lah, tapi ini kalaupun mau diikat dengan pot ini ya bisa sih sebenarnya, cuman lama, bisa untuk menjadi permanen lama. Cobalah nanti ya, sebelum kalau memang ini nggak bagus terlalu panjang, nanti mungkin saya potong. Kalau memang bagusnya seperti ini ya, akan saya tambahkan untuk dikawat atau mungkin supaya nanti bisa gerak permanen sehingga kelesannya selalu tampil beda. Sayang, nunggunya saja sudah lama. Cuman nanti masih perlu dipertimbangkan ya teman-teman ya. Karena ya semua tadi nggak boleh gegabah. Kadang-kadang sesal kemudian setelah dipotong, waduh kenapa kok tak potong. Nah,
itu karena perhitungannya terlalu simpel ya. Jadi kita harus banyak pertimbangan, kalaupun mungkin koleksi itu belum begitu seret ya, masih bisa dirubah, itu maksud saya. Nah, jadi perubahan-perubahan selalu ada teman-teman. Nah, bagian atas belum ya, ini kalau nggak serasi ya dikurangi lagi. Memang ini dulu juga hasil cangkokan kok teman-teman ya. Jadi ada beberapa proses di Teamante Edukasi Channel, ada yang sistem stek, ada sistem cangkok, ada yang stek sungkup, ada yang stek biasa, ada yang sistem runduk, ada yang sistem sambung, ada yang sistem sambung sisip, ada yang sejenis okulasi juga ada. Nah, jadi proses untuk pengembangan pembiakan itu berbagai macam cara sudah sering dilakukan ya. Cuman kadang-kadang sebagian ada juga YouTube-nya, ada juga yang enggak dipublikasikan ya. Nah, sebentar teman-teman, karena ini perlu pemotongan ya, terlalu panjang, akan saya potong di sini nanti setelah ditumbuh lagi. Nah, enggak apa-apa. Inilah namanya proses. Nah, sebentar. Dicari kesan cantiknya. Akhirnya berarti ini harus dipotong ini teman. Bener, kalau enggak ambil tindakan yang tegas ya nanti enggak akan jadi. Nah, enggak percaya tuh. Ini nanti seolah-olah dia akan menyondong semua ya. Ini dibikin kepalang tangguh, jadi nanti arahnya ke sini semua, sehingga nanti digeser gini. Nah, kayaknya lebih menarik teman-teman. Kalau enggak menarik ya dibuang saja nantinya. Namanya proses itu bisa berubah-ubah. Ini masih semrawut, ini belum juga, ini masih lama karena ya masih nunggu besarnya maksudnya ini. Tapi mudah-mudahan dengan sentuhan-sentuhan yang sementara ini ya, sekarang ini karena dikasih kopi itu akan merubah keadaan tentunya. Nah, aduh, akhirnya habis teman-teman. Wah, tinggal dikit nggak apa-apa lah, nanti setelah selesai mungkin bisa ditambahkan ya. Yang penting bisa merasakan nikmatnya kopi. Nah, kopi ini bukan sembarang kopi, tapi kopi untuk menggenjot nutrisi, kopi untuk mengolah atau membuat media yang tidak terurai dengan kopi ini akan terurai, akan disemburkan ke media, langsung menyentuh serabut akar, langsung akar di langsung digigitnya, sudah digigit langsung dikirimkan melalui beberapa jaringan sampai di daun, akan diproses oleh daun. Nah, daun langsung dia menggerakkan atau serempak, ayo tunasnya munculkan. Makanya apa aja kayak bisa-bisa saya itulah kira-kira. Dengan aplikasi komposisi pengencot nutrisi organik cair yang sudah diberikan, mudah-mudahan nanti akan berubah sebentar lagi ya. Nanti akan diproses secara maksimal, mudah-mudahan nanti akan selalu tampil beda. Nah, ini namanya nggak tahu aku anu. Kalau ya nanti kalau ditarik ke bawah ini namanya setengah terjun ya, terjun lah. Cuman bagian atas ini meninggi ini karena pas olah dulu di apa pinggir tebing itu banyak angin gitu loh. Sekarang sudah angin sudah mereda karena ganti suasana milenial maksudnya. Ada mahkotanya gitu loh. Jadi mahkota ini akan bikin keserasian dan keindahan. Tapi kalau memang mahkota ini nanti tidak sesuai, akan saya potong di sini, numbuhkan mahkota di sini bisa, atau mungkin dipotong ke sini pendek aja, atau mungkin dipotong sini juga bisa. Jadi ada beberapa opsi pilihan calon mahkota ini, sebenarnya ya bisa sih. Kalau ini dipotong sini ya lebih gelak-gelakannya lebih sedikit meliuk ya, tapi kalau gini-gini agak ketinggian mahkota, jadi nggak ada keseimbangan dengannya. Kalau ini dipotong sini itu dah akan mendapatkan nilai yang berbeda. Yang semula itu nggak dapat bendera, setelah dibawa ke Komnas dapat bendera itu tapi setengah tiang. Luar biasa. Terima kasih atas perhatiannya, seruput kopi lagi. Sudah sore, selamat berpisah. Dapat jumpa lagi setelah seruput kopi atau ya nanti. Amin nanti. Nah, selamat sore semuanya, selamat berpisah. Dapat jumpa lagi lain waktu dalam gelombang yang sama. Bersama channel TEC, mudah-mudahan akan tambah membangkitkan semangat
untuk berkarya dan berkreasi untuk membuat koleksi-koleksi yang kita cintai. Selamat sore semuanya, salam jaima. Bonsai tetap akan berjaya di Indonesia, asal pelakunya semua tetap semangat. Kalau pelakunya mengendor, otomatis akan punah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.